Minuman ringan. Oh, ringan kali meninggal ya. Mau makan kecoh. Mubang kecoh, mau mubang. Bok lontong. Gimana caranya ngajakin ketemu cewek dingin, ah? Iya. Pakai jaket. Pakai jaket bagus. Yo, balik lagi di channel Logi TV aja di video kali ini kita bakar action Tito lagi. Jadi buat kalian semua, jadi jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Buat kalian yang baru bergabung, pencet loncengnya kalau udah subscribe dan jangan lupa tonton sampai habis. Syaratnya kalau udah masuk di channel ini tonton sampai habis. Jadi buat kalian semua jangan lupa follow Instagram aku di sini, linknya ada di itulah. Nah, capek aku menjelaskannya, udah muak kalian kurasa. Langsung aja tanpa berlama-lama kita ke video. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja kita tengok apa yang FYP. Alah, baru mulai. Baru mulai udah nengok komedo sama muncung kita. Wih, di gini kan berubah, langsung hilang. Apa tadi kayak gitu tadi ya? Masih ada. Tidur lagi bang, tidur. Cepat begadang kurasa ya. Tidur lagi bang. Next lah. Hidup lagi susah-susahnya malah ketemu kayak ginian. Kayak mana itu? Oh ini digeser. Yudi. Yupi. Yudi. Kenapa Yudi? Kan dia Yupi dia kan harusnya kan. Ready lagi nih sih ikan perancikannya. Kan ayam dia konsepnya, Tante Gina. Kenapa ikan udahan French chicken-nya? Minuman ringan. Oh, ringan kali meninggal ya. Ringan kali ya. Pokoknya kalau kau minum, ringan kali kau meninggal. Malaikat pun nyabutnya enak. Kalian yang nonton cobain, jangan nonton aja. Dicoba gitu minuman ringan yang satu ini. Mendoan. Iya. Bisa kepikiran. Alhamdulillah gak berasa tabungan udah 1M. Gak berasa ya kan. Kayak berapa jam aja 1M ya. Tebak hewan apa kalau benar kita jadian. Ogah. Pemaksaan kau ya. Betulan Pak Ogah ditaruhnya di sini. Telur selamat. Untung aja telur selamat ya. Mie gak selamat, telur selamat. Aman bang, makan telur apa? Mau datang ketika makan. Dia lagi makan, bawah korannya. Mau datang ketika makan. Gak jadilah dia makan itu. King Kong bapak kau, jelebau. King Kong kau bilang, ha? Kenapa King Kong? Kan angsa. Ya, angsa. Dahlah next. Wih, lepas. Tetap tenang. Gak panik abang ini ya. Tengok mukanya aja tenang. Hatinya dugem. Mukanya cool, tenang. Walaupun ban pesawat itu lepas ya kan. Gak kepikiran dia mana tahu ganti ban truk. Enggak, kak tetap tenang. Jantungnya dugem. Bahaya kali. Muka slow aja, slow. Aman itu. Jantungnya copot, kena tampung sama paru-paru. Paru-parunya basah pula lagi. Intinya satu, jangan panik. Ah, ya betul. Intinya satu, jangan panik. Yang butuh kita terapkan adalah pasrah, jangan panik. Itu apa panik? Percuma. Percuma ya. Next. Lo ngomong-ngomong, lo suka sama cewek rambut pendek gak sih? Agak. Nggak suka dia, cewek rambut pendek dia nggak suka. Apa? Biasanya jelek-jelek. Biasanya jelek-jelek. Belum tahu dia ya. Jelek-jelek. Iya. Ada loh yang cewek rambut pendek cantik banget. Pak. Ada. Jadi nggak semuanya jelek. Nggak semuanya jelek. Suka nih. Nah, kok ini suka? Berubah langsung selera kau itu ya. Tetangganya yang ditengok rambut pendek jelek kurasa ya. Kalau yang ini suka. Tuh, suka lah dia udah.
Oh, ngomong-ngomong, rambut pendek jelek. Yang mana dulu katanya dalam hatinya itu. Lu suka sama cowok rambut pendek gak sih? Agak. Kenapa? Suka dia ya, harusnya. Jelek-jelek. Jelek-jelek cowok pendek. Kalau ini? Abang ini udah ganteng. Karena dia rambut panjang ya. Ini rambut panjang abang ini, makanya dia gak jelek, enggak. Sifatnya yang jelek ya. Sifatnya gampang kali berubah. Next. Ya. Apa-apa? Udah lah ini Bu, ini alirannya. Iya kak. Anak aku tuhan. Kamu sedang kasih duit. Kamu kasih aku duit, kasih masuk kamu surga. Kasih masuk kamu surga. Kalau saya masuk surga, masuk surga. 1 ringgit. Kalau dia abang nih ngasih 1 ringgit masuk surga. 10 ringgit. Gak boleh ya. Gak boleh 1 ringgit. Ada red cardnya dia. Ah biarlah. Apa-apa itu nanti surga yang bagian pojok-pojok ya. Saya belum lagi. Saya masuk surga dulu. Dua-dua masuk surga walaupun abang ini enggak bayar yang videoin. Tetap masuk surga. Kameramen selalu selamat. Besok lusa kamu meninggal dunia. Mending gak usah ya. Besok lusa kamu meninggal dunia. Masuk surga. Next. Gimana caranya ngajakin ketemu cewek dingin, ah? Gimana caranya ngajakin cewek dingin ya? Kadang ada kan cewek yang dingin kali kan. Diajak ngobrol pun agak susah gitu kan. Apalagi diajak ketemu gitu. Pakai jaket bagus. Kalau ngadapin cewek dingin ngajakin ketemu apalagi pakai jaket kau dingin. Ha, masuk akal ya. Makasih Bang sarannya. Besok-besok enggak usah ngasih saran lagi ya. Next. Bro, ada helm nganggur. Nih. Pinjam helm, enggak dibalikin. Sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan Anda. Enggak interview. Helm nganggur itu helm yang enggak kepake. Kenapa mesti ku jelaskan? Sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan Anda. Hidup lagi capek-capeknya. Interview dibantinya. Next. Wih. Yah. Ambil mangga orang ya. Kayak gitu triknya weh. Cara nyolong mangga namun tidak tergolong haram. Tergolong ngedance ya. Orang-orang pun tahu ya, itu tergolong ngedance. Wih. Bawa karung kak, bawa karung. Semua ambil, jangan satu. Next. Kalau cinta gak direstui orang tua karena beda keyakinan, harus ngapain bang? Kalau cinta tidak direstui orang tua karena beda keyakinan, harus diapain? Nah, kita dengar aja bang ini cakap. Ganti orang tua. Anjol. Bagus. Pemikirannya di luar logika, di luar angkasa. Dari kecil belum ada aku kepikiran kayak gitu, sumpah. Ganti orang tua. Anjay, salebel. Salebel. Salebelnya itu kayak diremas-remas telur awak ya. Seolah-olah pas kali kata-katanya itu. Pending awak. Next. 2, 3. Anaknya mau Frozen, mamanya beliin Venom. Venom. Kok kakak diam aja? Kok kakak diam aja? Ya pun bingung. Kan enggak kayak Elsa kalau kayak gitu. Tengok nih senyum adik ini jadi pulsa. Frozen tidak. Sugeng siapa? Dalam next. Ibu, nak kalau beli barang ukurannya dilebihin dikit ya, biar awet. Aku baiklah ibu. Baiklah ibu. Pulang kampung aja gak segini besar. Kan ini mau dipakai sekolah kan, ha? Mau dipakai untuk menimba ilmu. Kau bawa apa? Dispenser kau bawa. Kan sekolah bawa buku. Iya, sekolah kan menimba ilmu. Menimba ilmu memang. Tapi pulang-pulang bawa ilmu. Jangan kepala sekolahnya kau bawa dalam tas. Jangan. Ini kurasa tuh rondoin kepala sekolah di dalam ini ya. Capek kali memang model ini. Next. Kan gua udah bilang. Oh, Idul Adha. Apa sih, Bang? Udah capek. Kan gua udah bilang. Maren nih. Kalau Idul itu. Idul Adha. Kan gua udah bilang, lu kalau Idul Adha. Kenapa? Nah, yang kan gua udah bilang.
Kan gue udah bilang. Gak usah diulang-ulang. Udah nadanya udah pas. Mau kayak mana lagi nadanya itu? Kok Idul Adha? Yang pendek di rumah aja. Yang pendek di rumah aja. Ya ya ya. Jangan ke masjid. Kenapa? Keinjek sapi kan jadinya. Terus kenapa? Bang, sil gua yang gua ya main apa sih, Bang? Tak tolong. Gua ya kan menciptakan nada, Bang. Malah ciptain lagu dia. Nada nyari nada. Uja deh. Ngomong apa? Kalau gua bilang udah jangan diulang dari awal. Udah bagus, sudah jauh percakapan, masih diulangnya. Ya kan? Iya. Iya, biar cepat ya. Ya kan? Iya. Next. Toa, main-main kecoa abang ya. Ada aja permainannya itu, macam gak ada main PS kayak mainin tai kuku jempol. Terserah lah, jangan main kecoa. Dicium mama dia, bau lu bang. Aku makan kecoa. Mubang kecoa, mau mubang kecoa. Gak ada telur di rumah itu bang. Kalau gak ada, telepon aku aja biar ku TF. Awak dekat aja ngeri, apalagi di mubang. Kecoa trauma dekat dia ini, ha? Gak mau kecoa datang lagi ke rumah dia ini. Next. Besar kali ya. Asli cuk, besar kali. Wih, ngebul. Kalau kurang ngebul, 2 biji bikin bang. Nyamuk trauma. Kayak ada dendam kali, kayak ada dendam tersendiri sama nyamuk gitu kan. Awan dalam rumah baru ini kau nengok kan, inilah. Membasmi nyamuk dan seisi rumah. Oh iya. Teknik mengusir yang paten ya. Seisi rumah kosong ya. Dia keluar. Next. Aku kaya. Oh, abang kaya. Aku kaya. Kenapa merah bibirnya, merah merona, pipinya pun merah. Aku kaya. Aku kaya. Menarik apa? Bruh. Ih. Bok lontong. Kenapa mesti ada adegan gigit bibir sih? Ha? Bukan selera awak geli. Nafsu makan hilang. Bibir pecah-pecah. TBC awak nengoknya langsung ya. Udahlah, segitu aja lah untuk video kali ini ya. Jadi buat yang semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ah, murah kali ya. See you the next video. Dadah.